TKW sukses ya, satu bulan itu 1000, 1000 kurang lebih ya, 1000. Tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alena Lau. Kali ini saya mau mewawancarai tetangga saya. Bukan tetangga saya ya. Sama-sama teman BMI Hongkong yang sukses. Udah berapa tahun di Hongkong? 3 tahun. Udah dapat prestasi apa? Mobil bekas sedan. Wah, mantep. Berapa tahun di sini? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun udah dapat mobil sama sedan. Terus apa lagi? Masa dia lagi ke sana. Oh, ternak ayam. Tuh, 3 tahun udah dapat berapa juta? Ya, masa 3 tahun 80? Yang 1 tahunnya 80? Ya. Wah, 80 juta 1 tahun. Liburnya? Gimana liburnya? Beli softtek? Beli softtek? Gak beli. Oh, majikannya beli kan? Sekarang mau pulang negeri atau gimana? Break. Alasannya apa dulu ingin menjadi TKW? Dan suami sama selama 3 tahun itu kalau udah dapat rumah, dapat apa usaha ayam ya tadi ya, sama mobil ya udah keren. Maksudnya orang saya saja mungkin nggak dapat segitu. Alhamdulillah. Emang kalau libur cuma di bawah rumah apa? Pantesan. Di bawah rumah 160 lah. 150 setiap libur. Jadi 1 bulan cuma berapa? 600. 600 1 bulan internetnya. Internetnya enggak ngisi. Pakai di tapi kalau negara kan beli juga. Terus satu bulannya itu pengeluarannya berapa? Iya kan 600, beli pulsanya? Ya 1000 lah. Oh, 1000 satu bulan. Tapi juga ya, bagus bisa nabung segitu. Kalau 1 bulan 1000. Mirip juga ya. Yang gak mirip sih. Ya gak sampai 1000 lah. Cuman sekali libur 150. Sekalian sama pulsa. 150 sama pulsa? Ya. Terus makannya? Makannya 50.000 cukup lah satu kali aja. Oh, 50 dolar? Iya, 50 dolar. Terus kalau pagi makan apa? Sarapan di rumah? Sarapan di rumah. Kenapa gak sekolah bawa bekal aja? Keterlaluan dirinya. Contoh TKW sukses ya, 1 bulan itu 1000 kurang lebih ya, 1000. Tapi kan kadang ada juga maknya yang 1 bulan itu 500 ya lah. Kan ada. Ya belilah, beli makan. Kan kita kan kalau emang niat kerja kan yang enggak apa-apa kan di sini, maksudnya di sini ibaratnya gembel, yang penting di Indonesia kan jadi bos kan seperti itu tujuannya ya. Ya, untuk teman semoga bisa menjadi motivasi buat kalian. Maksudnya masih 3 tahun tapi udah dapat rumah, mobil sama ternak ayam. Kalau saya mah enggak tahu berapa tahun dapat segitu. Kapan pulang ke Indonesia? Satu minggu lagi. Rumahnya di mana? Di Malang. Oh, Malang Jawa Timur. Jadi kapan dong?
Oh iya, tadi kan bilang punya suami. Lupa. Kalau janda kan sekalian dipasarin. Ya udah, sukses. Sukses di rumah, enggak usah balik-balik ke sini ya kan. Doakan saya juga seperti sampean bisa bikin rumah, bisa investasi mobil atau yang lain ya kan. Sukses sampai Indonesia. Terima kasih. Selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih. Sampai